Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang kembali menyelenggarakan kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di halaman sekolah SMA Negeri 1 Sepang Kabupaten Gunung Mas pada Kamis 21 Desember 2023 lalu. Gelar karya merupakan puncak kegiatan dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kegiatan ini adalah implementasi atas ide-ide maupun inovasi yang telah dikembangkan oleh peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pada kegiatan gelar karya ini, peserta didik menampilkan beragam tarian dengan busana yang disesuaikan dengan tema tarian. Selain itu, berbagai stan juga menggelar karya seni dalam berbagai macam hasil kerajinan dan miniatur bangunan rumah adat maupun berbagai aneka kuliner. Kegiatan gelar karya SMA Negeri 1 Sepang mendapat apresiasi dari sejumlah orang tua peserta didik yang ikut menyaksikan kegiatan dengan melihat-lihat stan dan menyaksikan gelar tari dan musik yang ditampilkan siswa. Kepala SMA N 1 Sepang, Suyono SPD MPD mengatakan, gelar karya ini sebagai implementasi ide-ide kreatif, inovatif, dan karya gemilang yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, di antaranya karya seni kriya, seni musik, dan seni tari. Para peserta siswa dibentuk dalam kelompok masing-masing sesuai dengan bakat dan minat serta kompetensinya. Lebih lanjut, Siono mengatakan, untuk biaya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, peserta didik ditanggung pihak sekolah yang merupakan anggaran sekolah penguatan profil pelajar Pancasila. Suyono mengaku sangat bangga dengan ide-ide kreatif, inovatif, dan karya gemilang peserta didik dan guru SMA 1 Sepang yang telah berhasil menoreh prestasi juara 1 tingkat SMA mewakili Kabupaten Gunung Mas pada pagelaran pentas prestasi pelajar dan guru pada pameran produk dan gerai UKM yang menampilkan hasil inovasi SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Gelar karya SMA N 1 Sepang selain dihadiri orang tua wali peserta didik, juga turut dihadiri oleh pengawas SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Komite Sekolah, Camat Sepang, Polsek Sepang, Koramil Sepang, dan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sepang. Dari Kabupaten Gunung Mas, Adi Subara, Altius Utama, melaporkan.